Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'ihim. Asyhadu an la ilaha illallah wal malik hakul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asbahna bi ni'matihi tamaman. InsyaAllah, Akhi Aziz, Akhi Wildan, nataki bikuma fi hadihil fursatil badi'ah. Walaan insyaAllah, sanastamir bernamijana fi hadas sohbah, ay ta'allumul lughatil arabiyyah, min istiqdamil kitab, rusul lughah al-mujallad al-thani. Baila bidayati ta'lim, ustad akul, min fadlik, wa ma'dzurah wa kadzalika astaqikuma ala taghyiris sa'ah aw taghyiril hissah at-tadrisiyah. Mohon maaf harus memajukan, mengawalkan jadwal kita yang sedarinya pukul 9, tapi ala kulli halin alhamdulillah akhi Wildan, akhi Yazid bisa hadiri di pool ini ya. Alhamdulillah hadir tepat di jam 8 atau awal. Alhamdulillah. Saya lagi Ustaz mohon berkenan. Ini hanya insyaallah mudah-mudahan hanya untuk Jumat kali ini saja. Untuk ke depan insyaallah jadwal seperti ini. Baik, Akhi Wildan, Akhi Yazid. Saya lagi mudah-mudahan kabarnya baik, sehat walafiat. Ala fitrah, ngomong-ngomong sedang ada di mana ini Akhi Wildan? Aina takun al-an? Suara Ustaz bisa terdengar Akhi Yazid? Bisa. Akhi Wildan kemana ini? Suaranya belum ada. Akhi Wildan? Tidak bisa. Insyaallah. Baik. Alhamdulillah. Baik, sekali lagi mudah-mudahan sehat-sehat semuanya. Baik-baik kabarnya. Tentunya insyaallah. Al-yawma sanastamir dirasatana fil lughatil arabiyyah bi kulli hamasatin wa ijtihadin hatta insyaallah saufa nazidu madatan jadidatan. Saufa nadrusu madatan jadidatan fi hadzal yaum insyaallah. Baik, Akhi Wildan, Akhi Yazid, masing-masing sudah pegang bukunya atau ada yang tidak pegang buku? Saya tidak. Baik. Akhi Wildan, fil kitab. Fil kitab ada kitab. Alhamdulillah. Baik, berarti Ustaz mesti men-sharekan ya kitab dalam bentuk PDF supaya bisa dilihat oleh semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekali lagi ala kulli halin insyaallah sa'ufa nazidu madatan jadidatan fi hadhil fursatil badi'ah. Fakadzalika aqulu lakum ijtahidu fi kulli wa ala kullin walisababin wa ala sababin insyaallah. Ila ay safhatin nakhtu akhi Wildan? Darasna ila ay safhatin ad-dars as-sabi' wal 20 sahih. Kemarin kita sudah mempelajari madah ke-27, betul? Ya. Yeah. Wa ila ayi tadribin wasalna? Kita sudah sampai ke tadrib berapa ya kemarin? Akhir 14. Kemarin 14. Belas. Berarti kita nastamir ila tadrib al-ati. Akhi Yazid, sudah terlihat kitabnya? Sudah. Ya, insyaallah. Baik.
terlalu kecil ya. Saya besarkan. Okay. Of one. Ini Tab. Tab. Unzur walahid ila tadrib 15. Hunaka ta'ammal ma yali. Amrun ta'ammal ma yali. Apa saat kemarin sampai 13, sekarang 14. Oh. Khair, afwan. Idzan sanabtadi hadha daras min tadrib 14. طيب اقرا ما يلي طيب عليكم ان تقراوا هذا الناس او هذه الجمله هذه الجمل وترجموا طيب بالترجمه نعم طيب البدايه من اخي بلدان ثم اخي يزيد اخي بلدان تفضل اقرا من نمره واحد إلى خمسة تفضل القراءة والترجمة تفضل زورني غدا يا محمود يا محمود إيه الترجمة ما الترجمة ما هي الترجمة kamu mengunjungiku besok ya Muhammad kunjungilah aku kunjungilah aku tuh fi'il amr. Naam. Ud ba'da sa'atin. Kembalilah setelah jam. Hey. Ba'da sa'ah itu sesaat lagi maksudnya. Kembali sesaat lagi. Maksudnya itu. Ba'da itu setelah tapi tidak terlalu lama. Lanjut kum min huna wajalib huna ka berdiri di sana dan dalam dan duduk di maksudnya berdiri di sini dan duduklah di sana sahih sum godan godan hey puasa. Oh. Puasalah esok hari. Lanjut. Samir. Ada ta'ama ya ukhti. Ya akhi. Ya akhi. Cicipilah makanan ini. Hai kakakku. Ya, baik. Lanjut akhi Yazid Nimrah fitah ila tis'ah tafadhal tub ilallah ayyuhal muslim bertobatlah kamu kepada Allah wahai orang-orang muslim wala yafhamul arabiyah kullahu hadzal kalam bi lughatihi dia tidak mengerti bahasa Arab berbicaralah kepadanya bahasa ini bahasanya dengan bahasanya kul tub bil ka'bati tub tuf apa makna tuf bil ka'bah kalau kita sedang di ka'bah biasanya orang lagi ngapain tawaf bertawaflah di sekitar ka'bah kalau mengelilingi rasulihi sallallahu alaihi wasallam kul lillahil masyriq wal maghrib telah berfirman Allah taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam katakanlah bagi Allah atau bagi Allah mempunyai Allah mempunyai masyrik dan maghrib. Masyrik itu segala sesuatu dari masyrik sampai maghrib. Ya, timur ke barat itu adalah milik Allah. Okay.
Alhamdulillah, astamir akhi Yazid, akhi Wildan, ila tadib atani la takun. Ta'ammal ma yali, la takun, yakun, la takul. Gitu ya. Asalnya la takul. Nah, ini la takul ini adalah termasuk fi'il nahyi, gitu ya. Fi'il yang kemudian dijadikan melarang, untuk melarang sesuatu. Ya, melarang berbuat la takul, gitu ya. Asalnya takulu, gitu ya. Maka kalau fi'il nahyi itu kemasukan la, artinya la nahiyah. Maka perubahan pada fi'il mudhore'nya adalah akhirnya disukunkan. Akhir disukunkan dalam bahasa Arab, kaidahnya adalah tidak boleh dua sukun bertemu. Begitu ya. Bagaimana yang sudah kita pelajari, kama darasna, annasakinataini mamnu' fil arabiyyah. Gitu ya. Mamnu'at, mamnu'ah. Gitu ya. Annasakinataini mamnu'ah. Au anna lafdhus sakinataini mamnu', ya, la takul, jadinya wawunya dibuang. Sebetulnya wawunya ada tapi dibuang, begitu ya. Itu yang ke-15. Kemudian yang ke-16, adkhil. Adkhil itu masukan. La nahiyah pada fi'il-fi'il berikut ini, begitu ya. Ingat, pasti ada sesuatu yang terbuang, harus dibuang karena kemasukan la nah. Baik, tafadhol akhi Yazid, baris pertama ya, tafadhol. Tazuru, takumu, tasum. Tafadhol. La tak tazuru, la takul, takumu, la takum, tasumu, la tasum. Lanjutkan akhi Golden. Ya tuku la tatuk tabulu la tabul. Samir ila tajrib atali. Iqra ma yali. Cukup dibaca saja. Apa dong? Akhi Yazid 3 nomor. Akhi Wildan juga 3 nomor. 1, 2, 3 akhi Yazid. Apa dong? La takul ha kaza. La tazurni fil masai. La tatuk bil kuburi. La tasum yaumal idi, la takun kaslana ya waladu, la takum min huna. Samir ila tadrib atali, ta'ammal ma yali. Kita perhatikan lagi dua baris kalimat atau dua baris kata yang ada di sofah. Hamidun ba'a. Perhatikan. Ini sudah kita pernah bahas, tapi kita coba latihankan. Hamidun ba'a. Hamid telah menjual atau melakukan transaksi jual-beli. Hamidun ba'a. Kemudian ar-rijalu, karena banyak, jama' jadi ba'ung, ada tambahan. Kemudian Aminah, karena dia seorang perempuan, ba'at, ditambah tak sukun. Kemudian an-nisa'u, gitu ya, an-nisa'u itu wanita banyak, gitu ya, jumlahnya an-nisa bi'na. Perhatikan, menjadi bi'na. Kasroh awalnya bi'na. Kemudian anta bi'ata, antum bi'atuma, anti bi'i, antunna bi'tunna, ana bi'tu, nahnu. Nah, fi'il-fi'il seperti ini, akhi Wildan, akhi Yazid, ini perlu kita biasakan. Memang ada polanya, tapi mesti kita biasa. Kalau kemarin, awal fiilnya adalah domah. Contoh begitu ya. Koma, komu, anta, kumta. Gitu ya. Kalau anta, kumta, kumta. Kumti, kumtuma, kumtum, kumti. Kumtu, kumtunna, kumna. Jadi ku dulu. Kalau sekarang, awalnya adalah kas. Maka sekali lagi, fi'ilnya memang harus kita biasakan, harus kita ketahui, bahkan kita harus hafal bahwa ba'a ketika anta menjadi bi'ta. Ketika ana jadi bi'tu. Bukan bu'tu, kan? Nah, ya.
pakai kasroh apa. Itu yang mesti kita perhatikan. Memang sekali lagi ini perlu ada pembiasaan dari kita sehingga kita terbiasa mengenal fiil-fiil yang sewaktu-waktu bisa berubah gitu ya. Kalau fiil-fiil ini namanya adalah fiil mu'tal mu'tal ain gitu ya. Mu'tal ain artinya fiil-fiil yang huruf ilat nya ada di ain fiil. Ya, fahimtum? Akhi Wildan, Akhi Yazid? Fahimna. Insyaallah. Akhi Wildan kemana Akhi? Ada. Insyaallah. Ustaz khawatir kalau Akhi Wildan enggak ada suaranya ya. Ya. Maka ditanya semuanya. Paham atau tidak? Oke, kemudian 19 ada perintah asnid. Ja'a wasaro, perhatikan asnid jaa, asnid itu sambungkan gitu ya, sambungkan asnid itu jaa wasaro ila domair sama gitu. Coba Akhi Wildan, kalimat jaa atau kata jaa disambungkan pada domir-domir seperti latihan pada nomor 18. Tafadhol. Amidun ja'a ar-rijalu ja'u aminatu ja'at an-nisa'u ji'na anta ji'ta antum ji'tum anti ji'ti antunna ji'tunna ana ji'tu nahnu ji'na. Istamir Akhi Yazid. Saro. Amidun saro arijalu saru aminatun sarot annisa'u sirna anta sirta antum sirtum anti sirti antuna sirtuna ana sirtu nahnu sirna. Alhamdulillah. Hanya bina nastamir ila tamrin al-iqra ma yali. Tafadhol dibaca akhi. Ada 7 berarti silakan Akhi Yazid dulu ya. Nimrah wahid hatta al-arba'ah. Hatta arba'ah. Goba goba zamil yauman wa ana gibtu yaumaini. Mata jita ilal jam maati jitu pidil dil kod kok dati dil kok dah bikam bi jam saya rotaka ya amru bi tuha bisa maroti al pirialin sama niat. Sama niati ala pirialin. Asa Rasulullah sallallahu wasallam bima kata wa bil madinatal munawwarata. Diulang. Bima kata, sorry. Bima kata wa bil madinat. Wabil Madinatil Munawwarati. Nah, wabil Madinatil Munawwar. Kalau makata sudah betul ya, karena dia termasuk namanya isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu biasanya ada isim dia tidak bisa ditasrif begitu ya. Asalnya ya itu saja. Contoh Ibrahim, Ibrahim tidak ada Yabrohim gitu ya. Ya Ibrahim, Ibrahiman, tidak begitu. Tapi Ibrahim saja. Makkah juga sama, Makkah tidak ada. Yamkitu, Yamkutu tidak ada. Tidak ada jenis yang lainnya. Jadi isim yang tidak bisa ditasrif. Ketika dimasuki oleh harfu jar atau sebelumnya ada harfu jar, tidak dijarkan, tidak dikasrohkan. Jadi fathah. Lanjut akhi 5 sampai dengan 7. Fadhol. Ana majitu bil kitabil yauma ya ustadu.
Serana kilometer ini. Aja atit toliba. Tolibatu. Naam. Na kobla kolirin. Ina kobla kolilin. Kolilin. Kobla kolilin artinya apa? Kami datang sebelum ramai. Masih sepi. Pokoknya barusan gitu ya, kobla. Masih sepi kobla kolil. Tadi barusan. Alhamdulillah. Nastamir ila tadrib atali ta'ammal ma yali. Sekali ta'ammal ma yali. Akhirulan, akhi Yazid, kita perhatikan kalau tadi fi'il madi, sekarang fi'il mudore. Begitu ya. Ba'a fi'il madi, fi'il mudore-nya yabi'u. Hamidun yabi'u. Ar-rijalu yabi'una. Aminatu tabi'u an-nisa'u yabi'ana. Perhatikan gitu ya, perhatikan perubahannya karena memang sorof atau tasrif perlu kita perhatikan. Perhatikan terus bentuknya. Oh, ini perubahannya menjadi seperti ini. Perhatikan, ini perubahannya seperti ini. Dulu Ustadz belajarnya memang lebih paham seperti itu begitu ya. Oh, ba'a tiba-tiba jadi yabi'u. Kalau memang mau ditanyakan silahkan begitu ya, prosesnya begitu ya, ba'a alifnya kemudian diganti dengan ya, karena memang seperti itu aturan kaidahnya, memang menuntut kita merubah dari alif menuju ya. Artinya ada potensi juga berubah menjadi antar begitu ya, alif dengan wawu, alif dengan ya, kalau koma berubahnya dengan wawu begitu ya. Kenapa? Karena sebelumnya ada dhammah. Oma yakumu. Sebelum wawu itu ada dhammah. Tapi sekarang sebelumnya ada kasroh. Maka temannya adalah iya. Yabi. Kalau fathah temannya. Kalau fathah temannya alif. Begitu ya. Itu yang termaktub juga dalam kaidah di kitab. Iya. Begitu ya. Jadi temannya. Begitu ya. Jadi ia itu temannya kasroh. Lihat aja sebelumnya kasroh. Kita lanjut. Anta tabi'u. Kemudian antum tabi'una. Anti tabi'ina. Kemudian antunna tabi'ana. Ana abi'u nahnu nabi'u. Oke, sekali lagi. Ana abi'u nahnu nabi'u. Lanjut kedua-dua akhi. Asnid yasiru. Sekali lagi. Yasiru wa ya'i. Asnid. Sambungkan seperti tadi ya. Yasiru dan ya'i. Akhi Yazid dulu. Akhi Yazid silahkan. Tafadol. Yasiru. Seperti yang ini ya. Tafadol. Hamidun yasiru arrijalu yasiruna aminatun tasiru annisa'u yasirna anta tasiru antum tasiruna anti tasirina antuna tasirna ana asiru nahnu nasiru. Alhamdulillah. Akhi Yazid. Yalihi ya'ishu tafadhal. Ya insu, fadal. Akhi Yazid. Akhi Yazid, wujud. Akhi Wildan, apa? Akhi Yazid sudah tadi. Apa? Katanya belum ada, akhi. Afwan. Apa tadi Ustaz? Ya insu. Ya insu, nah. Aminun yang isu arrijalu yang isu aminatu ta'u aminatu anta tashi'u an aminatu tashi'u
An-nisa'u yasyi'na. Anta tasyi'u antum tasyi'u. Anati tasyi'ina antunna. Tasyi'na anak. Nasyi'u nahanu nasyi'u. Alhamdulillah. Ana asyi'u nahanu. Nah, ana a'ishu maksudnya bukan a'ishu, ana asyi'u bukan asyi'u, a'ishu a'ishu nahnu na'ishu gitu, jangan kebalik ya, asyi'u jadinya itu sin dulu, harusnya ain dulu. Alhamdulillah rabbil alamin. Akhi Yazid tadi keluar dulu, mental tadi mental. Alhamdulillah. Lanjut kita ke 23 ya, karena ini lumayan banyak nih. Sekitar 30 kemarin ya. 30-an. Lanjut kita ke 23. Iqra ma yali. Silakan dibaca akhi 1 sampai dengan 4. Akhi Wildan. Kemudian nanti dilanjut 5 sampai 7 akhi Yazid. Fadho. Ya bi. Ya bi. Yabi'ul baqalu as-sukra wal milha wal zaita wal bayda wal zubda. As-sukra bukan as-sukra. As-sukra wal milha wal zaita wal bayda wal zubda wal zub wal zubna wal daqiqa wal adasa wa ma ila dhalika. Ya'isul asadu fil ghabati. Mata yaji'ul mudiru yaji'u fis sa'ati saminati. Aturidu an tabi'a sayaratuka ya ustadu. Qolatil mudarrisatu lil mudirati haula italibati yagibna kasiron yasirul kitaru bil juhori bil bukhari yabi ul pakihani ul pawakihu pawakiha. Jadi maaf. Astamir ila tarif al-Qur'an. Kita perhatikan, setelah kita mempelajari fi'il mudore, maka ada fi'il mudore yang kemudian didahului oleh lam atau la. Ya, lam atau la. Contoh di sini ada yabi'u, ketika masuk ada lam, maka menjadi lam yabi, lam yabi gitu ya, asalnya panjang, nah ya-nya juga ini dibuang menjadi lam yabi, artinya tidak boleh dua sukun bertemu, layal taki sakinani, tidak boleh, tidak bisa bertemu dua huruf gitu ya yang dua-duanya di. Bagaimana tadi kalau bertemunya fathah? Boleh fathah. Kasroh? Boleh dua-duanya kasroh. Cuma? Boleh dua-duanya. Tapi kalau sukun, tidak. Maka salah satunya mesti dibuang. Ya. Sukun yang pertama itu dibuang. Tabi'u lam tabi'u. Nah, tabi'u. Kemudian tabi'u. Kalau tadi dengan fi'il nahi, sekarang fi'il amarnya. Kalau amar, contoh tabi'u yang dihilangkan adalah huruf mudore dan tadi ya, ya-nya. Jadi, ya. Cukup dengan bi'a saja. Itu adalah artinya amar. Artinya jualah. Gitu. Bi'a, jualah. Jadi itu insya Allah sama-sama mafhum ya. Karena ini bersambungan atau beririsan atau berhubungan dengan apa yang tadi sudah kita pelajari gitu ya. Kum gitu ya, asalnya kum, wau-nya dibuang jadi kum saja. Oke, kita lanjut ke tadrib atali khamsah wa
Muslim. 25. Ada 1 sampai 4. Silahkan 2-2. Akhi Yazid dulu. 1 dan 2. Fadol. Ainal mudiru lima yaji'u. Lam. Ya. Lam yaji'u. Ya lama, Ali. Lama itu artinya belum ya. Belum datang. Lanjut. Ya Ali la tabi hadihi saya roti bi tilka. Ayo. Lanjut, Akhi Wilda. La tagib kasih roja hamdun. Bi'ta saya rotaka ya say ya say ya sayidi la biha. Lam abi. Ada catatan di sini, Hakilan, Yazid. Perhatikan, tabul hamzat. Hamzah ditulis fi yaji'u ba'dalia. Wafi lam, gitu ya, wafi lam menjadi lam yaji. Fawqal ya, perhatikan. Kalau yaji'u, begitu ya, itu ya, karena ya-nya dibuang, maka maksudnya begini ya, kalau ya-nya ada maka hamzahnya ditulis secara mandiri begitu ya. Kalau umpamanya ya-nya dibuang maka hamzahnya ngontrak pada apa? Pada bentuk atau pada huruf ya yang kita sebut sebagai alif bengkok begitu ya. Alhamdulillah rabbil alamin nasamir. Kita lanjutkan sampai habis. Ta'ammal mayan. Nah, kalau tadi ini masih sama, hampir sama. Hamidun nama al-auladu ya. Oh, ini agak berbeda ya, afwan. Al-auladu namu, aminatu namat, al-banatu nimta, anta nimta. Gitu ya. Antum nimtum, anti nimti, antunna nimtunna. Ana nimtu nahnu nimna. Nah ini polanya seperti itu. Baik, kita langsung saja ya ke asnid. Khofa wa kada. Khofa wa kada. Khofa Wildan dulu. Tafadhol Wildan. Amin. Dun khofa al-auladu khofu aminatu khofas al-banatu al-banatu khofa khimna 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 sahih khimna sahih khimna anta 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 khofas khimta fil madi namana khifta khifta anta khifta kemudian antum khiftum antum khiftum anti khifti antunna khiftunna ana khif ana khiftu nahnu nahnu khifna. Samir Akhi Yazid. Kada hamidun kada al auladu kadu aminatun kadat al banatu kidna anta kita antum kidtum anti kiti antuna kidtuna ana kidtu nahnu kidna. Alhamdulillah. Samir iqra ma yali. Nimrah al-awwal hatta al-arba'ah. Akhi Yazid, tafadhol. Nama akhi fisa atil asiroti wa ana nimtu ba'dahu bil qalili. Mata nimtunnal barihata ya akhwati nimna ba'da muntasofil lail hiftul barda falam akhrij minal baitil yaum lamma sami'tu hadal khobar kidtu abaki. A daftaruka
Hadza zanantuhu. Samir. Zanantuhu daftari waqitu aktub. Waqitu aktubu alaihi isma. Ismi laisa isma. Nama. Ismi laisa isma. Ana matil banati. Naam, nimna qabla qalilin. Fil barihata mubakkaran. Mubakkiran. Laisa mubakkar. Mubakkir. Istamir ila ta'amman ma yari. Ila tadrib atali. Nah, ini kalau tadi fi'il madi, sekarang fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya juga ini agak berbeda ya. Maksudnya dia dibedakan. Gitu. Berbeda dari dua bentuk fi'il yang sebelumnya. Hamidun sama begitu ya, pemerannya Hamid. Yanamu. Kemudian al-auladu yanamuna. Kemudian aminatu tanamu. Kita lanjut. Albanatu yanamna. Anta tanamu. Antum tanamuna. Anti tanamina. Antunna tanamna. Ana anamu. Nahnu anam. Bentuknya kira-kira seperti ini. Yazid, akhirnya kita perhatikan begitu ya. Ini hampir sama. Gitu ya, yang beda adalah ain fi'ilnya saja. Ya. Yanamu gitu ya. Kalau yang pertama yakumu, yang kedua yabi'u, nah sekarang yanamu. Kita coba ya di 30 asnid. Ya khafu wa yasha'u ila dhamair kama fi tamrin asabi. Oke, akhi Yazid dulu, akhi Yazid. Ya khafu. Silakan di sambungkan dengan domir seperti latihan sebelumnya. Fadol. Amidun yahopu al-auladu yahopuna. Aminatun tahopu al-banatu yahopna. Anta tahopu antum tahopuna. Anti tahopina antunna tahopna. Ana akhopu nahnu nahopu. Alhamdulillah. Samir, akhi Wildan, bi sautin alin, fadhal. Hamidun sya'u al-awladu yasha'una. Aminatu tasha'u al-banatu yasha'na. 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 Anta tasha'u, antum tasha'u, tasha'ina, antunna. Antunna tasha'na. Ana asha'u. Nahnu nasha'u. Alhamdulillah. Samir, iqra' ma yali. Iqra' ma yali. Hunaka sab'atu jumalin. Fadol akhi Wildan. Wahid hatta arba'. Fadol. Akhi sagiru yanamu mubakiran. Amma ana fa anamu ba'da muntasifil laili. Mata tanamina ya Khadijatu anamu bis-sa'atil 'ashirati wan nisfi. Atanamuna ba'da al-ghada'i ya ikhwa ya ikhwan. Na'am. Nanamu limuddati nisfi sa'ati. Ala takhafu allaha ya rajulu. Fala akhafu. Alhamdulillah. Samir, akhi. 5 sampai dengan 7. Yazid. 5. Kurang kelihatan. Hey. Q
Qala thalibul jadidu lil mudarrisi aina ajlis ya ustaz, aina ajlisu ya ustaz. Qala lahul mudarris ajlis haitsu tasha'u. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, lillahi mulkus samawati wal ardh yakhluqu ma yasha'. Wa yakhafuni. Alhamdulillah. Tamal mayat. Nah, ini bentuk fi'il amar dan fi'il nahinya. Fi'il nahi dulu ya. Ta yanamu menjadi lam yanam. Seperti biasa, maka huruf ilatnya dibuang. Lam yanam. Kemudian kalau fi'il amar, nama, begitu ya. Tanamu, jadi ta-nya dibuang, alifnya juga dibuang. Jadi enam. Maka kalau kita menyuruh orang untuk tidur, berarti enam saja. Enam. Enam. Cukup enam saja. Kalau jangan tidur, berarti la tanam. Baik, istamir. Ila tadrib atali. Iqra ma yali nama zumadai. Fadal akhi Wildan. Baris satu dan sampai dengan tiga. Fadal. Nama zumadai walam anam. La tanam fil fasri ya Ahmadu. Qab. Qaf rabbaka. Rabbaka. Empat, arba'ah, khomsah, akhi Yazid. Fadu. La tahob sayakunul amtihanu sahlan. Sahlan, fadu. Ya Usman, anta naksanu. Alam tanam bilaili. Bala nimtu walakin nimtu sa'atan pakot. Saat dan pokok. Alhamdulillah. Iqra'il kalimat al-atiyata waktubha ma'adabtil hurufil awal. Baik. Sekali lagi. Coba dibaca. Akhi Yazid. Min kul hatta kul. Fadal. Baris yang pertama. Kola. Kul. Desa kola. Kul. Di atas ya. Ok. Kul. Pi. Zur. Zur. Zuk. Zuk. Hof. Hof. Kum. Kum. Nam. Nam. Sum. Sir. Kul. Sir. Kul. Akhi Wildan. Karir. Kul. Bi. Zur. Zuk. Nam. Kom. Nam. Kum. Nam. Sum. Sir. Kun. Masya Allah. Ini adalah bentuk fi'il amr yang terdiri dari dua huruf. Nanti ada yang satu. Ya. Satu huruf, dua huruf, tiga huruf. Bentuknya akan berbeda. Kita perhatikan di sini ada qala. Perhatikan. Yakulu. Dari alif berubah menjadi wau. Untuk ain fi'ilnya. Jadi ainul fi'li yuhawwil ila minal alif dan waw. Kalau ba'a menjadi ya, yabi. Kalau nama sama gitu ya, alif menjadi alif. Nama yana. Oke, okay, alhamdulillah. Ini sebelah kirinya tentunya ini sudah kita jelaskan juga. Alhamdulillah, hunaka kalimatun jadidah haula haula hada dars. Baik. Kita sebutkan ya. Kamilun artinya sempurna. Sempurna. Sudaun. Sudah. Ah, ini sudah firra. Firra. Sudah. Ras alamun syad. Alamun firras. Sudah. Sudah. Yan masygul, ma makna masygul? Sibuk. Sibuk. Dzul qa'dah. Ma makna bulan? Al-milhu. Ma makna al-milhu? Milhu garam.
Nah, garam, sorry. Az-zaitu. Minyak. Sahih. Al-jubnu. Keju. Ah, keju, sahih. Al-jubnu. Ad-daqiqu. Tepung. Hari ya, tepung. Al-adasu. Ma makna al-adas? Kacang-kacangan. Nah, sahih. Teh. Al-baqalu. Ma makna al-baqalu? Pedagang. Teh. Al-baqal. Teh. Pedagang. Pedagang apa? Sayuran. Teh. Sayuran. Begitu ya. Bakal itu bakul. Begitu ya. Sayuran. Baidotun artinya? Baidun. Belum jadi ayam, jadi apa dulu? Telur. Telur. Al-gobatu. Hutan. Oh, hutan. Al-kiporu. Mama, dan kipor. Kereta. Baik, kereta. Bukharun. Al-bukharu. Mama, al-bukharu. Uap. Hah? Uap. Pada? Uap. Tabut atau? Ya bisa. Al-fakihani. Fakih, fakih. Buah, buah-buahan. Pang buah begitu ya. Pang buah-buahan. Al-god, al-godau. Besok. Yakin besok? Besok mah godan. Apa al-godau? Makan. Makan pagi. Siang. Pagi. Pagi mah al-futur. Pagi sih futur. Kalau tidak, siang. Kalau malam apa? Makan malam? Al? Al-asya. Al-asya. Dinner. Al-asya. Ya, hampir sama dengan isya. Isya. Isya itu kan malam. Ya. Ingat aja. Isya. Makan malam kan dinner gitu. Hey, muntasaful lail. Apa makna muntasaful lail? Tengah malam. Nah, pertengahan. Hai itu. Sekitar. Sekiranya. Ya, sekitar. Sekiranya. Yan bagi. Sekiranya. Benais. Bagus. Bagus. Bukan bagus. Gitu ya, atau perlu. Nah, yan bagi. Itu tidak. Tidak perlu. Perlu. Olaba yang libu, apa ni? Olaba cukup. Olaba artinya kalah. Yak azaba yak libu artinya bohong. Baik, hey, alhamdulillah. Hey, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Akhi Yazid, akhi Wildan, terakhir ada nasul hiwar, hunaka hiwarul bayan Ibrahim wa Su'ad. أفضل تتكلم بهذا الحوار. Kita sampai hiwar saja ya, insyaallah di Jumatul Qad, di Jumatul Qadal sana samir ila tadi. Kita coba di madah terakhir tersufa min wal 20 ka hiwarun tatakallama kama kutiba fi hadal hiwar. Yazid ke Ibrahim wa Akhi Wildan ke Su'ad. Qadar. Maza taf'alina ya banati? Ya binti. Laisa banati. Ya binti. Akwi akwi athyaba allati ghusalaha amsi. Stamir. Aka sautil komisol abiyadu. Amin. Naam kawaituhu. Wal komisol ahdoru. La lam aku la la lam akuhi ba'du. Sa'akuhi ana insyaallah. Wal manadilu akawaitiha ummi
Awasha fis sabahi. Aturidina antakuli li syai'an. Naam inna zamilati salwa. Da'asni ila baiti hadal masa'a. Farju an tasmaha li bidhahabi ila baitiha ba'da salatil asri. Mumtaz. Idhabi wa arji'i ba'da salatil maghribi. Ya Aba Muhammadin, ta'al huna fanzur. Inna Muhammadan yajri ala sulami akhsha an yaqwa. Amir, akhi Aziz. La tajri ya Muhammad ta'al huna ma haja biyaminika arini irmi haja turabu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jital yauma mutaakhiran ya Mahmud. Pama sababu. Syakautul yauma ahada zumala'i ila al-mudiri wa talabana ila maktabihi litahqiqi. Lima sakautahu. Li'annahu da'iman ya'khudu kutubi wa dafatiri wa yatwi awraqaha. Ma hadhil hawala illati ma'aka? A hadiyatun hadhihi am astaraytaha? Ishtaraytuha li'annani uridu an adwa salasatan min zumalai ila baytina gudan. Ud'uhum lita'awalul asai ba'da godin. Fasayakunu ammaka Musa aidon ma'ana insya'Allah. Kerean. Berarti sama yang itu. Afwan. Alhamdulillah rabbil alamin. Akhi Yazid. Akhir wadah, alhamdulillah, salna ila nihayatul waqt. Wa alhamdulillah alladhi jama'ana wa aqulu lakum syukran ala hudurikum fi hadal waqt. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih dan sebetulnya saya lagi di pekan depan. Jadwal sudah mulai kembali bisa normal, begitu insyaAllah. Kita adakan informasi nanti sebelumnya. Tentunya sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya Yazid Akhirudan. Semoga Allah memudahkan kita semua dalam aktivitas khususnya dalam bahasa Arab saat. Akhirudan, Akhirudan, visual ada yang mau ditanyakan? Pula. Kita catat ya di halaman 194. Kita sudah selesai berarti insyaallah di al-usbu al-mustaqbal nabtadi min tamarin allati tujadu fid dars ay darsin fid dars asabi wal thamin wal ish. Alhamdulillah rabbil alamin. Ustaz Aktafi
di kalimatul hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa du'a majlis subhanaka Allahumma anta ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka tukran ala husnil istima'at. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin live ya.